tembakan terhadap tukang ojek. Ya. Dua tukang ojek, satu meninggal dunia atas nama Soleno Lolo, itu luka tembak pada rusuk sebelah kanan, sedangkan Sauku de Paiva 24 tahun itu kena tembak di bagian kepala. Saat ini kedua korban sedang di rumah sakit, namun kondisi Sauku saat ini memang kritis, dalam arti kata perlu perawatan secara intensif di rumah sakit Puncak Jaya. Medcom.id, a part of Media Group Network. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.